Rusia ternyata diprediksi bisa menang Perang Dunia III. Padahal AS dan China menjadi negara terkuat saat ini. Lantas apa alasannya? Simak video berikut ini. Meski tak berada di puncak daftar negara terkuat di dunia, Rusia justru diprediksi menang jika Perang Dunia III terjadi. Para ahli Badan Penelitian Pertahanan dari Swedia yang mengungkapkan hal ini. Rusia disebut memiliki skenario yang bisa membuatnya menang. Rusia diprediksi akan melakukan skenario yang mengguncang Eropa Utara, yaitu dengan melakukan serangan kejutan di Lithuania. Mereka akan menggagalkan serangan balik yang dipimpin AS untuk mengambil alih negara Baltik. Senjata nuklir tidak digunakan dan serangan dimulai dari Belarusia. Korelasi kekuatan memberikan Rusia peluang jika konflik dibuat pendek. Akan sangat krusial tentara Rusia untuk terhubung dengan pasukan di Kaliningrad. Hal itu memudahkan Rusia menggempur AS, Inggris, dan Prancis. Ini membuatnya mendapatkan kemenangan bersejarah di Baltik. NATO akan fokus menahan superioritas udara Rusia dengan pasukan sambil menunggu pesawat tempurnya tiba. Simulasi mengatakan, tak ada pemenang setelah pertempuran, tetapi Rusia memiliki kedudukan yang lebih baik. Ini menjadi faktor utama di balik kesuksesan Rusia. Semua juga terhitung dari beberapa aspek yang dibutuhkan dalam perang, seperti jumlah tentara, peralatan, mekanisasi, dan volume jangkauan. Rusia memiliki semua yang dibutuhkan jika untuk menghancurkan wilayah Eropa. Itulah alasan mengapa Rusia disebut bisa memenangkan Perang Dunia III. Bagaimana menurut Anda dengan ini? Tonton terus video di channel Intisari untuk melihat video-video menarik lainnya.